berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 1290/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan pada daerah Kabupaten Kalimantan Utara. Sebelum memangku jabatannya hari ini, saya Ketua Pengadilan Negeri Ketapang akan mengambil sumpah sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kalimantan Utara masa jabatan 2019-2024. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan nanti pula akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kalimantan Utara. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kalimantan Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan berdemokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.